Ya, Along with the God yang kedua ni ceritanya mudah difahami. Apa ceritanya? Sinopsisnya tentang beberapa siri kematian yang akan mengalami kehidupan semula ataupun kelahiran semula. Tapi dalam proses dia nak lahir semula tu, mereka akan didedahkan kisah-kisah kematian mereka yang mereka tak pernah ingat. Jadi bila mereka ni tak tahu kenapa mereka mati, dia orang nak clarify kenapa dia orang buat benda tu, kenapa dia orang bertindak macam tu. Well, cerita ni memang deep sebenarnya. Saya sangat suka bila dia start tunjuk sisi kehidupan yang dia tak ada white and black tau. Dia ada grey area. Bila satu side kita buat benda baik, misalnya macam pemburu kucing liar putih tu kan. Kucing liar putih tu kan, apatah nama dia. Kucing liar putih ni pahlawan. Tapi bila kita tengok dia satu side, kita nampak dia, oh baguslah tindakan dia ni. Dia menjaga budak-budak ni bagus. Memang itu tindakan yang mulia. Tapi from the other side, dia membelot negara dia. Dia gunakan bekalan negara dia untuk bagi kat budak-budak. Kalau kita di pihak budak-budak, kita akan rasa dia baik. Kalau kita di pihak negara, kita akan rasa dia jahat lah kan. Jadi itu satu benda yang kita tak boleh nak rungkai dalam dunia ni. Kita tak boleh puaskan mana-mana dan buat keputusan kita tu baik untuk semua orang. Lakonan-lakonan pelakon dia, to be honest, saya tak kenal pelakon Korea. Bukanlah nak kata saya tak pernah layan siri Korea. Tapi pelakon-pelakon dia sangat bagus. Kita faham je mesti ada CGI kan. Tapi CGI dia okey lah. Taklah macam over sangat. Apa yang kurang sikit tentang filem ni dia terlalu cepat. Misalnya dia bawa kita flashback pergi ke zaman 1000 tahun dulu kan, kita macam blur, apa jadi ni. Dia cerita yang sangat kuat lah sebab dia berjaya meninggalkan kesan yang kita rasa macam, oh ya, betul, hidup ni ada grey area lah, macam tu. Okay, saya akan recommend cerita ni dekat orang yang selalu dalam dilema, aku nak jadi baik untuk pihak ni ke aku nak jadi jahat untuk pihak ni ke. Tolonglah tengok cerita ni, mungkin anda akan belajar beberapa perkara, which is tak perlu kita jadi baik kepada semua orang. Mungkin kita buat apa yang kita tahu lah kan, kita bertindak setakat apa yang kita tahu. Kisah yang sangat baik untuk ditonton, satu refleksi untuk diri sendiri.